Ini dia buah perah yang dikutip baru-baru ni. Okay. Untuk tahun ni buah perah, pokok perah berbuah banyak. Jadi banyaklah biji-biji dia. Jadi yang ini saya nak rebuslah buah-buah ni, buah perah ni. Okey, buah perah ni dikutip di sekitar trek menuju ke puncak Bukit Kutu. Di mana terdapat satu area checkpoint yang banyak pokok perah. Jadi buah pun banyak. Pokok-pokok perah situ semua berbuah tahun ni. Dalam sekitar bulan ni lah, bulan 8 ke bulan 9 ni. Jadi saya kutip lah untuk sedikit kuantiti untuk direbus. Okay, ini yang dah dibasuh. Kita basuh dulu bersih-bersih. Basuh bersih-bersih sampai tak ada pasir apa semua. Lepas kita basuh, baru kita rebus. Kita rebus beberapa peringkat. Okay, buah ni kita tak boleh makan mentah. Buah perah namanya. Okey, ni dia buah dia. Bentuk begini. Dan dia ada kulit yang bentuk macam cengkeranglah. Cengkerang. Okey, buah dia warna putih. Macam isi pisang. Tapi dia keras lah. Kalau dapat tengok kan, macam isi pisang lah, tapi dia keras. Okay, kalau yang mentah, kalau kita patahkan dia, isi dalam dia begini. Dia macam kacang. Tak ada biji lagi dalam tu. Dan buah dia ni memang buah, dan dia akan tumbuh pokok, anak pokok tu daripada biji. Kita basuh lagi sampai bersih, tak ada pasir apa semua. Buah dia jatuh gugur ke lantai tanah. Jadi kalau hujan apa semua, dia akan diselaputi pasir. Jadi masa kita kutip tu, dia bertanah lah, tanah rumah pasir. Basuh biji demi biji. Dan kadang-kadang ada buah yang lompong, kosong isi dia, tak ada isi. Okay, buah dia, buah perah ni, dia gugur dalam ada satu selaput yang berbentuk cengkerang juga. Jadi bila dah gugur ke tanah, dia akan pecah. Dan cengkerang ni dia bercantum. Dia bercantum, buah dia lebih kurang begini. Kebanyakannya dia pecah sendiri. Dia macam bawang putih tu. Atau buah putih tak ada cengkerang. Dia berbentuk cengkerang. Dan lepas tu dia akan terkopik sendirilah secara semula jadi. Okey, ataupun binatang yang mengopiknya, macam itu saya tak pasti binatang tu, ada burung ataupun tupai. Jadi ini salah satu pecahan cengkerang dia yang masih ada. Jadi dia akan pecah lah macam ni. Barulah ada biji, biji buah perahnya. Cengkerang dia, kalau kita jumpa, kadang dia masih dalam cengkerang kulit ni. Kulit dia lah, senang cerita. Kulit dia keras. Kulit ni keras. Lepas tu biji dia pun dia ada lagi lah satu lapisan cengkerang lah yang melindungi biji lembut dalam tu. Bukan lembut lah, biji dia tu masih keras. Dia ada satu lagi. Ini kita kena pecahkan nanti. Okey. Baiklah. Seterusnya, buah-buah perah yang dah dibasuh tadi. Saya dibasuh, dia mempunyai cengkerang kulit yang keras. Jadi kita perlu ketuk buah perah ni supaya cengkerang dia ni
terbuka. Jadi masa kita rebus, air rebusan tu boleh serap masuk ke dalam. Dan masa kita proses membuang air rebusan tu pula, air-air tu akan terkeluar daripada dalam cengkerang ni lah untuk dibuang. Dan tak perlu pecahkan sehingga habis, sekadar dia terkopik je cengkerang je. Begini. Jadi masa proses mengetuk, memecahkan cengkerang ni, kulit dia ni ambil masa sikit lah. Okay, nampak. Cukup sekadar pecah gini. Kita boleh buang dia punya kulit luar ni, yang keras ni. Tapi keras lah. Ambil masa. Jadi kalau kita rebus, dia mudah untuk kita kopik. Dia ada cara dia di bahagian tepi. Dia akan cantik je terbelah. Akan bunyi meletup. Gitu. Hop. Jadi kita pecahkan isi dia ni, kulit luar ni, supaya kita dapat tengok. Kadang ada yang tak ada isi walaupun kulit dia tak pecah kan, tapi ataupun ada yang busuk kadang. Yang busuk tu kita dah tak tahulah, bila kita ketuk tu dia rasa apa, ringan je, kosong je di dalam dia. Ya, begitulah prosesnya seterusnya sehinggalah habis. Sedikit waktulah. Okey, lepas kita pecahkan, sekarang masa untuk kita merebus buah pelah ni. Okey, kita isikan air. Sama paras dengan kuantiti buah perah yang ada dalam bekas rebusan ni lah. Okey, telah direbus kali pertama. Ya, buah perah yang dah direbus. Okey, rebusan kali pertama tu bila dah mendidih tu, biarkan dalam 10 ke 15 minit. Kemudian airnya dibuang. Air pertama rebusan tu dia pekat ya. Dia pekat color, warna coklat pekat. Jadi bila dah ditus airnya, dia bentuk begini. Dan kemudian kita akan rebus untuk kali kedua. Kita akan rebus untuk kali yang seterusnya. Dan nak pastikan
air yang rebusan untuk yang seterusnya ni, dia akan pudar color air. Okey, okay, kita akan rebus untuk kali yang seterusnya. Apakah yang dah direbus beberapa kali proses rebusan, jadi buahnya dah jadi lembut lah. Dan ini adalah rebusan kali keempat dan kali keempat dan kemudian kali kelima. Kita rebus air rebusan tu sampai dia ada keluar minyak. Kita akan rebus lagi sekali. Dan air rebusan tu dia dah berkurang colornya menjadi jernih banding dengan masa mula-mula kali pertama rebus. Air rebusan tu dia pekat, warna coklat pekat. Jadi saya suka rebus kosong begini je. Untuk rebusan terakhir tu, kita boleh letak tambah garam ataupun perasa untuk manis ke, gula ke. Saya suka rasa asal dia, rasa kosong. Rasa dia lemak-lemak, lemak-lemak dan ada rasa manis-manis. Kalau kita tambah rasa ke apa, gula ke, garam ke, tak sedap lah. Jadi tak dapat rasa asal dia. Manalah dia buah yang dah empuk dan dah direbus untuk kali kelima. Jadi saya rebus ni untuk kali kelima sehingga air dia, air rebusan tu color tak pekat lagi, color jernih dan mengeluarkan minyak. Biasa rebusan kali keempat dan kelima, air rebusan tu akan berminyak. Dan minyak dia memang minyak, minyak dia memang berminyak. Dan kita nak basuh pun, bila dah basuh still tangan masih berminyak. Jadi buah ni dah boleh dimakan mentah. Maksudnya makan terus boleh dimakan lah. Pulanglah nak cicah ke apa ke, atau makan mentah. Saya suka makan kosong je lah. Bukan makan mentah, makan kosong. Banyak ni. Kita makan 2-3 biji pun dah ada terasa kenyang dia. Jadi yang lebih tu, saya akan kupas kulit dia dan saya akan sejukkan lah. Dan saya akan simpan beku. Nanti kalau nak makan, kita boleh masak untuk lain-lain masakan, macam masak kari ke. Kita boleh letak dalam kari ni. Sedap. Inilah dia. Okay, ini yang dah dah masak tu, dia senang je. Kulit dia akan terbuka mudah. Ya, ini dia buah perah kita dah siap, sedia untuk dimakan. Okeylah. Ini dulu. Sekian dulu untuk kali ini. Kita jumpa lagi dalam review buah-buah pokok-pokok yang lain. Okay, bye-bye.